Assalamualaikum semua, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih. Berjumpa lagi kita dalam channel FMC Biak Fiber Musang. So, untuk hari ini kita akan cuba untuk melihat satu apa ni perjalanan market forecast daripada saya FMC Biak. Dan ya, ini mungkin pertama dalam bulan Ramadan, maklumlah kita semua sedang menyesuaikan diri dalam bulan Ramadan dan saya mengucapkan selamat berpuasa kepada semua. Baik, Alhamdulillah short video untuk melihat perjalanan market pada minggu ini. Pertamanya, saya ingin melihat perjalanan market ini dalam konteks pembahasan detail lah. So now kita lihat kepada daily. So daily ini menunjukkan sifat pullback lah. So ini tak boleh dinafikan bahawasanya market ini sedang menunjukkan sifat pullback lah. Now, pullback ini datang daripada daripada mana ya? Now, secara overall lah, secara overall market masih dalam mood buy yang masih lagi belum selesai. Kenapa? Dalam time frame besar. Baik, kita lihat dulu. Now, ini adalah dalam situasi time frame di weekly. So now kita dapat melihat ini adalah satu perjalanan, which is ini adalah wave 1 dan ini adalah wave 2. So daripada 2 dia nak pergi ke 3. Right? So now daripada sini dia ada 1, 2, 3, 4 dan dia buat 5. So ini adalah merupakan wave 3. So ini adalah merupakan wave yang keempat. Now, sekarang ini market berada dalam situasi wave yang kelima. So kita boleh nampak structure dia adalah untuk naik ke atas. Now, perjalanan daripada sini sebenarnya kita boleh membuat satu pengukuran menggunakan Fibonacci. Itu adalah kelebihan dalam FMCBR. So, bila kita melihat ada satu benda yang break satu base di area sini, itu adalah tempat untuk membuat satu penanda aras bahasanya market ini sedang melakukan balik mood. So di sini base sudah dipecahkan, buat satu penarikan Fibonacci. Now, kita dapat melihat daripada sini market sudah pun hit 161. So obviously saya sedang mensasarkan market untuk pergi ke area 261. So kawasan 161 ini sudah pun dipecahkan. Bermaksud market mempunyai tendensi untuk melakukan apa ni, perjalanan ke next target. So the next target di sini adalah somewhere di area sini, which is kalau saya sebentar. Target ini saya meletakkan di area 2281. Ya. Yeah. So ini adalah area 2281. Okey. So area 2281 adalah merupakan kawasan Fibo level dan efek ini adalah tertinggi dalam sejarah. Now, kemudian kita cuba bahaskan kawasan ini untuk melihat structure market. So ini adalah sebab ini tadi kan kita dah bahas awasannya di sini adalah 1, 2, 3, 4 dan dia nak pergi ke 5. So now 5 ini bermula dengan saya buang dulu Fibonacci. Alright, sebab kita dah pun dapat area dia. So 5 ini bermula dengan of course ini adalah merupakan 1 lah. Ini adalah satu kecil dalam 5. Yang mana dia sudah pun mempunyai 5 structure lah. So dia boleh nampak 1, 2, 3, 4, 5. So this is wave 2 dalam 5. Okay. Now we are talking about wave 3 dalam 5. So that's why perjalanan dia adalah di sini terlebih dahulu kita punya fokus. Iaitu dalam 2 nak ke 3, of course kena ada 5 structure jugalah. Okay. Now, mari kita fokus kepada area sini, which is ini adalah area daripada 2
ingin ketiga. Right, so saya buat macam ni. So daripada dua nak ketiga. So mari kita pergi ke Delhi. So Delhi ini memberikan satu structure baik untuk daripada dua ketiga ni. Kenapa? Kerana di sini adalah satu, dua, ini adalah yang paling besar adalah tiga. So, di sini adalah satu kecil dalam saja tiga kurungan. So, kita buat sini, ini adalah satu kecil. Okey. Ini adalah dua kecil. Okey. So now, daripada sini dia nak pergi ke tiga kecil. So now dia nak pergi ke tiga kecil. So di manakah situasi tiga kecil? So inilah yang bermain di fikiran kita dan juga terutama untuk minggu inilah. Now, so tiga kecil ini dia ada lagi. Daripada dua nak ke tiga, dia ada lagi satu kecil. Ya, satu kecil, saya letak dengan warna hitam. Dia ada satu kecil di sini. Dan dia ada dua kecil di sini. Dan sekarang ini dia sedang membuat tiga kecil lah. Okay, tiga kecil. Now kita sedang berada di fasa perfect untuk buat empat kecil. Sebelum dia membuat ada satu kenaikan untuk membuat lima kecil, barulah siap tiga ini. So kita kena faham dia punya dalam wave ada wave tu, kita kena faham. Yang ini belum keluar lagi. Tiga ni belum keluar lagi ya. Tiga ni belum keluar lagi. So banyak lagi sebab tu saya kata market ini memang menuju ke atas. Ini 2281 adalah minimal requirement. So nanti dia akan settlekan iaitu 1 2 3 4 dan 5 dalam range 2281 dalam range 5 penaci ini. Insya-Allah. Baik. Now, kita sedang melihat kepada di sini sekarang. Kita tak nak ambil fokus yang lain. Kita nak tengok di sini. Now, di sini kita pergi kepada H4. So, apa yang dapat kita lihat adalah kita mencari 4. Ya, kita sedang mencari 4. Kenapa? Di sini kita kena cari structure dia. Baik. So, saya ulang lagi sekali untuk anda dapatkan structure dia, which is ini dua, ini satu, dua nak pergi ke tiga, tiga dia ada satu, dia ada dua. So, dalam dua nak ke tiga ni, dia sini ni belum settle juga ni. Sebab ada satu lagi daripada dua nak ke tiga ni, dia kena ada another satu kecil yang lain. Kita letakkan yang kala ni. Okey, dia ada satu kecil lagi. Jangan miss out everything, every info yang kita dapat. So, ini adalah tiga. Okey, so ini belum lagi ya. Ini belum lagi. Ini pun belum lagi. So, ini akan jadi baik. Ini akan jadi empat. Dan nanti akan ada structure wave yang kelima. Okey. Kita bagi benda ni clear ya. Bila set wave kelima, which is kita akan melihat satu jatuhan dan juga satu divergence di sini. Ini baru menjadi tiga. Ini dia. Ini benda dia. Ini akan jadi tiga. Okay, so kita ada satu, dua, tiga. Dalam tiga ni ada satu, dua, tiga, empat dan lima.
So nanti market ini akan buat satu another pullback dan ini akan membentuk empat, which is di sini adalah satu, dua, tiga, empat dan akan ada another wave number number five. Okay, then wave number five ini baru membuat tiga ini. Oh sorry, sudah ada kat atas ini. Okay, baru debat sini. Now fokus kita di sini. So kita jangan miss out anything. Kita jangan jangan apa orang kata jangan keliru lah. Di sini fokus kita. Now kita pergi dekat H4. So now kita sedang membuat 1, 2, 3. So this is fokus kita untuk dia buat wave yang keempat. So di mana structure wave yang keempat? So di sini kalau kita lihat dia membuat akan membuat satu channel. Right? This is the channel. Now daripada sini kita buat satu penarikan Fibonacci, ya, yeah, kita buat satu penarikan Fibonacci. So market dah hit area 161. Okay. So ini saya tukar dengan color kuning lah. 161 dan kita sedang mencari 261. Di lower channel yang kita buat tu, kita sedang cari area itu. Okay. This area adalah wave number 4 dengan structure market dia sedang membuat A, B dan kita sedang mencari C. Alright, so apakah kita dalam bentuk sell? Ya, kalau kita nak scalping boleh. Kenapa? Ini memberikan lebih kurang hampir 200 pip lah. Hampir 200 pip. Then barulah ini akan membuat satu kenaikan. Then we will see akan ada satu divergence. Dan ini akan membuat wave yang kelima. Settle wave yang kelima. Barulah nanti kita akan ada structure untuk wave yang keempat. Okey. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini adalah merupakan wave 3 hitam. Ya. So, kita ada 1 hitam, 2 hitam, 3 hitam. So, now kita sedang mencari selepas pada itu adalah 4 hitam. Maybe dia akan buat ABC lah. Itu biasalah structure market ABC ni. So this is my plan. So apa plan saya? Buat masa ini, untuk hari ini saya sedang memantau sell dengan target saya adalah di kawasan. Saya beri terus ya kawasan supaya kita semua akan alert, iaitu di area alert kepada area 2138. So ini adalah kawasan yang saya alert. Dia nak lebih sikit-sikit tu biasalah. 2138 adalah kawasan yang saya ingin alert lah. 2138. Okay. So untuk fokus hari ini, saya sedang mencari completion of wave yang keempat dengan target di area 2138. Ya, yeah, 2138. Itu adalah target saya yang pertama. Okay. Now, after the hit 2138, saya akan mencari asbab untuk membuat buy so that daripada 4, saya akan dapat satu lagi structure iaitu divergence untuk membentuk wave yang kelima dalam structure 1, 2, 3, 4 dan 5. Baik. So, semoga ianya memberikan anda satu manfaat dari arah dan juga asbab kenapa kita nak buy. Dan kenapa kita sell dan kenapa kita mencari yield wave pattern untuk membentuk satu reversal pattern. Kenapa ending of the any counting yield wave ending dia adalah divergence lah, ya, yeah, untuk complete-kan counting dia kepada 5 saja. So beware kepada area 2138. Now
For that reason, boleh tak kita sell sekarang? Mari kita lihat dahulu dalam skala. Saya tak nak kacau yang dah saya buat. Saya buat graf yang kecil. So now, untuk yang ini kita sedang buat forecast, which is ini adalah area target kita 2138. Now, ini adalah area 161, ada base dia hentam berapa kali di sini. Baik, bolehkah saya mengambil sell memandangkan saya ingin ke area sini? Kita pergi ke H1. Baik. ada satu apa orang kata, ada satu base lah. So this is the base yang market ini tertahan. Baik, jadi this is the base yang market ini sekarang ini sedang tertahan. Kita pergi kepada 15 minit. Why kita pergi 15 minit? Kerana apa? Kita ingin melihat breakout. So that bila berlaku breakout, cita-cita kita untuk market turun ke bawah sampai ke sini akan termakbul. Now, for you untuk ambil sell di sini, of course belum. kita tunggu sedikit masa ya. Iaitu akan berlaku sedikit rejection. Now, daripada sini jelas kita dapat melihat A, B dan C untuk membentuk A. Kemudian kita sedang melihat ada another B. So kita sedang menunggu another A, B dan C. Okay. Now, cumanya ini kena betul-betul berhati-hati. Ada asbab di area sini market respect. So sabar, kalau market ni nak pergi, kita tunggu breakout. Sebab apa? Sebab pada hemat saya, situasi ini ataupun area ini sudah dites. Di area sini dia sudah dites. So retest dia adalah di zone sini lah. So kita boleh nampak ada some retest. Now, bila dia ada retest, maksudnya ada rejection. Dia sini dia hantam lagi, ada sedikit rejection. Berapa jauh rejection ini nak naik? Jom kita lihat kepada 15 minit. Belum ada. Tengok kepada M1. M1 belum ada rejection yang sangat kuat. Ya. Sebab apa? Ada satu base di sini juga yang sangat strong. Rally base and rally, drop base and drop, dihentam. So saya mengambil sikap untuk melihat breakout dulu. Once ini breakout, I do believe something will happen, right? Then of course kita boleh ambil some retest di situ, then kita akan go kepada target. Then bila dia pergi kepada target dan kita lihat dia daripada segi channel correction market channel di area sini, so dia touch this channel sini ke situ ke tak ada masalah. So now baru kita boleh buat satu buying lah. Okay, so this is my focus kepada hari ini, terutama dalam structure Elliott wave. Saya sedang melihat A, B dan market nak buat C. Cuma C ini tertahan seketika di support ni. So biar breakout dan baru kita boleh buat sell. Tak ada breakout, relax dulu. Mungkin market nak dindong-dindong di area tersebut. We don't know yet. Kita masuk ketika breakout, ketika momentum sudah masuk. Okey. Itu saja untuk kali ini pembahasan lengkap tentang goal daripada bigger time frame ke smaller time frame dengan labeling, which is this is our target lah. So I do believe untuk time frame besar dia akan pergi ke area 2281. Okay, 228. Masih terlalu jauh, hampir 1500 feet lagi nak naik. Terlalu terlalu jauh lah. Okay. So ini dua isu ini kita akan membentuk wave yang ketiga lah. Okay, ini adalah wave yang ketiga, dia ada empat, dia ada lima, baru settle. So, lot of thing akan berlaku, masih jauh lagi perjalanan, masih banyak proses sebelum pada market ini akan jatuh.
The whole thing is about with accounting, kalau apa-apa berlaku sekalipun, insyaAllah kita akan ada alternative account yang lain. Nah, so for now, this is kita punya another A, B dan C. Tunggu breakout dekat support ni. Then you go for sale. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.